Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Di suasana yang cukup cerah ya. Semoga tidak bosan dalam belajar. Dalam rangka talabul ilmi itu adalah mencari ilmu ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi ya, yaitu adalah kelas 12 dengan mata kuliah mata pelajaran adalah pemrograman berorientasi objek, yaitu adalah pemrograman ya. Mohon izin Bapak ingin mempresentasikan ataupun ingin menampilkan slide-nya. Oke ya, sudah dapat di hadapan kalian yaitu adalah ya mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Nah, kita akan bahas ya sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu adalah pemrograman dengan string. Ya, nah dalam pemrograman berorientasi objek, ya, nah. Fungsi string ini adalah ya merupakan suatu bentuk array satu dimensi ya, yaitu adalah bertipe data karakter ya. Kalau namanya tipe data karakter adalah berarti apa? Hanya satu digit, misalnya A, B, C dan seterusnya. Kemudian untuk fungsi string itu sendiri ya, biasanya string digunakan untuk mengurutkan ya, dan memanipulasi sebuah teks, contohnya adalah bisa juga dengan menggunakan kata-kata dan berbagai kalimat. Nah, ketika nanti kamu di kelas 11 mungkin sudah pernah belajar konstruktor. Sudah pernah belajar belum konstruktor dengan dunia? Sudah. Kelas 12 jangan sampai lupa apa yang dimaksud dengan konstruktor. Ya. Nah, kemudian di sini string perhubungan bentuk itu adalah akan mengcreate atau menciptakan sebuah objek ya, yaitu adalah string, yaitu adalah berupa string kosong, itu adalah jumlah karakternya sama dengan 0 ya. Kemudian di sini konstrukturnya adalah tipe datanya sama semua, yang membedakan itu adalah hanya variabelnya saja ya, atau disebut dengan parameternya saja yang berbeda. Kalau di sini yang pertama string atau parameter, yang kedua dengan menggunakan parameter char ya, kemudian parameter yang ketiga adalah string v, yaitu adalah menciptakan objek string ya yang isinya sama dengan objek string argumennya ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah metode-metodenya, copy value, copy value of dan lain sebagainya, itu sama dengan constructor ya. Kemudian kita akan bahas mengenai kelas string buffer. Kelas string buffer itu apa sih? Kelas string buffer itu adalah sebuah kelas yang menyimpan string yang konstan ya. Yaitu adalah begitu objek string telah di-create, maka string itu tidak dapat diubah. Jadi string konstan itu adalah yang string yang tidak bisa diubah. Namanya konstanta, berarti tetap ya, berubah. Kemudian di sini ada string buffer ya. Jadi konstruktor semua dengan parameter berbeda-beda parameter ya. Kalau string buffer itu cukup untuk mengcreate string buffer yang kosong. Kemudian di sini ada dengan parameter int, artinya adalah untuk menciptakan string buffer dengan
and character. Nah, kemudian string buffer string S itu digunakan untuk men-create string buffer dengan string yaitu adalah berupa S. Ya. Nah, kemudian di sini ya siswa-siswi ya anak-anakku semua, nanti kita bisa melihat fungsi-fungsi dalam pengelolaan string anak-anakku ya. Nah, di sini ada namanya to uppercase. Uppercase itu berarti apa? Kita ingin menghasilkan string dengan huruf kecil menjadi huruf besar. Artinya uppercase itu mengubah, mengkonversi huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian bagaimana di sini? To lowercase. Nah, to lowercase di sini artinya adalah apa? Untuk menghasilkan string ya, kebalikannya ya, dari huruf besar menjadi huruf kecil, mengkonversi. Ya. Kemudian terakhir adalah equals. Equals ini adalah comparing, yaitu adalah membandingkan ya dua objek string dengan pengambilan true ataupun false ya. Nah, nanti anak-anakku semua kita bisa mempraktekkan di sini ya, ada latihan stringnya ya, program untuk nah teman-teman. Oke, okay. Nah nanti kalian akan dicoba ya program untuk menentukan string ya. Nah di sini nanti diketahui S1 ya selamat pagi ya masuk ke dalam tipe datanya apa string. S2 ya new string good morning. S3 new string data ya. S4 ada new string data 0.2.3. Nah setelah kita lihat di sini maka kalau kita lihat ya S1 ya sama dengan plus S1 ya. Artinya apa? Nanti kita akan cetak S1-nya berarti dengan sebuah kalimat apa? Selamat pagi. Ya. Nah, kemudian S2. S2-nya ada ini diisi dengan kalimat good morning. Nah, kemudian S3-nya adalah string data ya. Ini nanti akan kalian lihat ada sebuah huruf ya alfabet dan terakhir adalah S4 ya data kemudian dua ya. Nah kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anakku semua ya. Nah jadi dari hasil pengembangan string ini ya nanti kita akan melihat ya penggunaan dari bentuk string ataupun kalimat ataupun compound string yaitu adalah penggabungan antara string dan string. Oke, anak-anakku yang di rumah sudah Bapak presentasikan tadi, apakah jelas atau tidak? Dengar suara saya tidak yang di rumah? Ayo mana ditampakkan wajahnya? Kameranya dilihatkan, ayo. Yang di rumah. Ada yang mau ditanya enggak? Waalaikumsalam. Gimana tadi Bapak jelasinnya kurang jelas atau gimana? Jelas enggak tadi? Salam. Iya, dengan siapa namanya? Halo. Jelas ya tadi Bapak jelasin ini ya, ngeranginnya. Oke, jadi nanti kalian harus tetap belajar ya. BDR belajar di rumah, jangan malas-malesan. Meskipun memang di rumah, tapi jangan malas, ya. Seperti itu. Ada mau ditanyakan, silakan. Ya, ini Rosa ya, Rosa nih. Ada mau ditanyakan Rosa? Kamu aktif nih, mic-nya. Oke. Nah. Keluar dari apa? Oke, baik anak-anakku yang di rumah ya, jangan lupa semangat belajarnya ya, jangan mentang-mentang di rumah kalian berleha-leha berlele-lele, tetap belajar, tetap semangat ya, jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya, seperti itu banyak minum vitamin ya biar kita sehat dan olahraga, jangan lupa juga kita olahraga ya.
Ini Rosa nih, kameranya, sorry, mic-nya bisa di off kan? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya Bapak rasa cukup ya untuk hari ini, ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, ya. Seperti itu. Kurang lebihnya, ya saya undur diri ya untuk pada siswa-siswi yang di rumah. Yang laki-lakinya mana nih? Belum ditampakkan tadi camnya? Silakan kameranya ditampakkan. Ini banyak kan perempuan nih, wanita nih, tampakkan semua nih. Nah, dia, terus Fahri, terus apa lagi? Ayo, yang lakinya mana? Ozia, terus apa lagi nih? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, merasa cukup, ya, untuk hari ini, ya, semoga kita bisa lanjut lagi, sepakat lagi dengan materi-materi yang tidak kalah penting, ya, yaitu adalah nanti kita akan coba meng-create, ya, sebuah program, ya, dengan berbasis MPC, ya, dan juga nanti diikuti dengan layout, ya, ada desain pemasternya, kemudian ada desain database-nya, ya, insya Allah juga sampai dengan support, ya. Baik, itu saja anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan, ya, tetap semangat, ya, jangan sampai lelah dalam belajar, ya, kalian adalah merupakan sebuah cita-cita bangsa, ya. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.